Nyaukah mane, hal naon nu paling membuatku ngaburingkak bulu pundu? Lain nupo guru matematika, nukumisna baplang bari susuring hidan. Ditambah mimik wajah yang amat menyeramkan. Nyaukah mane, hal naon nu paling membuatku ngaburingkak bulu pundu? Lain nalika dicarekan ku indung, kusabab kanyahoan uniko. Bebejana urang rek meuli buku, padahal duitna dipake keur modal apel kakamu. Nyaukah mane hal naon nu paling membuatku ngaburingkak bulu pundu? Lain nalika dicarekan ku bapa urang, kusabab urang kanyaoan maokan rokona wae. Tapi hal nu paling membuatku ngaburingkak bulu pundu adalah nalika mane ngomongkeun bahwa mane boga kabogo deui. Dan lelaki itu adalah si Tui, seorang pengusaha sukses budidaya anak bangkong. Itu sangat menyakitkan, bahkan terlalu sakit. Hingga aku muriang tujuh poe tujuh peting. Dan aku berharap puisi ieu tenepi ka kolot urang. Sabab lamun kolot urang nyahun, ini akan sangat amat berbahaya. Urang bisa teu diampian ka ima, urang bisa wae dicoret tina kartu keluarga. Bahkan paling serem, urang pasti moal dibere duit jajan. Wahai Umi, wahai Bapak, hampura sagede endog.